Permintaan vitamin di Pusat Perdagangan Farmasi Pasar Pramuka, Jakarta Pusat meningkat hingga 100%. Meski demikian, harga vitamin masih stabil dan stok vitamin di Pusat Perdagangan Farmasi terbesar di Jakarta ini masih mencukupi. COVID-19 di tanah air membuat masyarakat memadati Pusat Perdagangan Farmasi Pasar Pramuka, Jakarta Pusat untuk berburu produk vitamin C. Vitamin C dipercaya menjadi produk yang dapat membantu membentuk dan meningkatkan kekebalan tubuh atau imun di tengah meningkatnya penularan virus corona. Menurut Ketua Harian Perhimpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka, Yoyon, dalam satu minggu terakhir, permintaan vitamin C mengalami peningkatan hingga 100%. Meski permintaan meningkat, harga produk vitamin C di Pusat Farmasi Pasar Pramuka masih stabil. Produk vitamin C dijual mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Yoyon juga menyebut di tengah meningkatnya permintaan vitamin, sejumlah vitamin yang diburu masyarakat adalah vitamin C 1000, vitamin C 500, vitamin dan vitamin E. Yoyon memastikan hingga saat ini stok produk vitamin masih mencukupi. Ya, permintaan vitamin melonjak keras ya, bisa kita bilang sampai 100% permintaannya kayak begitu. Cuma sampai sekarang alhamdulillahnya stok aman karena distribusi vitamin ke kita itu memang benar-benar lancar. Alhamdulillah karena vitamin itu memang saya sendiri yang